dia. Bapak si paling kandung belum pulang-pulang dari luar kota. Gak ada kabar beritanya. Maling, masuk dong nak. Udah malam, masuk angin tuh nanti. Bentar mak, kok bapak gak pulang ya? Aku rindu bapak. Betul juga. Sebenarnya maling kandung mencari apa sih? Ya, pada dasarnya semua manusia membutuhkan cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, maling kandung pergi mencari cintanya karena selama ini dia tidak mendapatkan itu. Pertanyaannya, di manakah cinta itu pada uang yang banyak? Pengakuan kah? Penampilan kah yang membuat kita merasa dicintai? Atau apa? Iya ya, kok jadi bingung juga aku? Beberapa bulan di kota, maling kandung dan temannya belum mendapatkan pekerjaan. Mereka menganggur karena mereka tidak tamat sekolah dan tidak mendapatkan keahlian. Jadi mereka susah mendapatkan pekerjaan. Tiba-tiba mereka mendengar suara. Tolong! Maling kandung dan temannya pergi ke arah suara itu dan mereka melihat ada seorang putri dayang-dayang dan pengawal yang di mana kaki dan tangannya terikat. Mereka disekap. Para penjahat meninggalkan mereka karena para penjahat sedang pergi membeli makan siang. Maling kandung dan temannya membebaskan putri itu. Ternyata perempuan yang ditolong maling kandung adalah putri seorang sultan kaya raya.
pacar kan? Siapa yang bisa menyelamatkan putri yang diculik apabila seorang pria akan dinikahkan dengan putri? Apabila seorang wanita, maka saudara laki-laki dari wanita yang menyelamatkan tersebut akan dinikahkan dengan putri. Lalu sepertinya sekarang ini Malin Kanu sudah menemukan cintanya ya di sini. Yang mana yang betul? Tadi ceritanya awalnya cinta tentang keluarga, kok tiba-tiba cinta pasangan? Yang mana yang lebih penting menurut ibu ya, Maya? Lebih penting mana? Cinta akan pasangan kah? Atau cinta dari keluarga? Aku jadi bingung kayak gini ceritanya kok. Apa nggak jelas? Tadi cinta keluarga, sekarang cinta apa? Cinta pasangan? Sebenarnya cinta yang tadi adalah salah satu bentuk cinta juga. Tetapi untuk perkembangan seorang anak, cinta yang paling diperlukan adalah cinta dalam keluarga. Karena di mana ketika seorang anak mulai membentuk sebuah keluarga, dia akan mulai mempunyai fondasi untuk membangun sebuah keluarga kedepannya. Itu. Sementara itu di Kapuang dan jauh di Mato, di rumah Malin Kandu. Terima kasih bagi Bapak Ibu
suasana Natal. Ada anak kakak, ada juga tua. Janganlah ada adegan kekerasan. Jangan juga ada kutuk mengutuk di sini. Lebih baik bubar aja lah kita, bubar-bubar yuk.